meskipun ada beberapa desa yang dikategorikan ada masalah sedikit-sedikit sudah biasa. Pilkades belum ada perubahan, Pak. Insya Allah Pilkades pelaksanaannya kita di tanggal 24 Oktober. Mudah-mudahan tidak ada perubahan, tidak ada instruksi dari atas. Karena kemarin perubahannya berkenaan dengan instruksi Mendagri harus mundur 2 bulan kita mundurkan kok. Kalau jumlah anggaran yang siapkan untuk Pilkades sendiri berapa, Pak? Anggaran? Iya. Anggaran sampai dengan saat ini yang kami ini ada kurang lebih sampai dengan 6 miliar. Kurang lebih 6 miliar. Itu untuk keamanan dan lain sebagainya. Dan tahapan sudah pada fase pemotretan dan percetakan. Percetakan surat suara, kemudian percetakan calon, surat calon. Insya Allah dalam waktu dekat ini sudah bisa diselesaikan. Dan nanti mungkin kita aplikasikan, cek ulang dulu, baru kita aplikasikan ke lapangan.